Cabang olahraga bela diri telah membuktikan tidak hanya olahraga prestasi, tetapi juga sebagai olahraga atraktif yang mampu menampilkan gerak tarung yang indah berseni. Nomor yang dipertandingkan mampu menarik yang berujung nilai dari kualitas penampilan tiap atlet siapa juaranya. Salah satu penampilan dari cabor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Bela Diri IMAG 2023 antara lain di cabor Wushu yang dipertandingkan di GOR Kota Bogor. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi pengurus cabor Wushu karena dari yang ditampilkan dalam IMAG 2023. Prestasi dan kualitas yang ditunjukkan para atlet dari berbagai provinsi meningkat dan dapat dinikmati masyarakat umum karena sangat menarik. Wushu menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang sangat menarik bagi masyarakat di Bogor ini. Mereka banyak datang untuk melihat dan alhamdulillah prestasi atlet-atlet Wushu betul-betul bisa kita banggakan. Menjawab tentang adanya Pekan Olahraga Bela Diri IMAG 2023, Sekjen PB Wushu Ngatino menilai event IMAG ini dengan kurang lebihnya harus berlanjut. Harapan kami yang kedua nanti bisa lebih baik dan lebih siap lagi. Dan ini bagian ajang buat kami cabur, tentunya adalah satu event. Yang tersendiri yang kami programkan adalah selain kejurnas dan program lain adalah ada program tema.